ini kita Sela, panitia Hari Pangan Sedunia di Timika. Iya. Gracela, jelaskan dulu. Jelaskan apa nih? Tentang kegiatan ini. Ini apa nih yang mau dijelaskan? Kegiatan. Iya, pembukaan ini hari pertama, rundown-nya hari apa? Pertama. Jadi hari pertama ini kayak cuma kita selebrasi. Nanti ada seka bersama, pokoknya nari-nari, ada band. Terus kegiatannya itu tujuannya untuk mengajak masyarakat yang ada di kota Timika ini. Pokoknya iya, apa bagus bagus. Mengajak masyarakat supaya kembali lagi menggunakan apa namanya? Alat-alat tradisional dalam memasak. Kalau sekarang kan kebanyakan ada yang menggunakan kompor, ada yang menggunakan gas. Jadi kayak katanya tujuannya tuh biar kita kembali menggunakan kayu bakar. Terus selain itu juga ada makanan-makanan tradisional suku Kamoro, jadi bisa dicoba di sini. Oh iya, siap. Terus apa namanya? Ada sagu, ulat sagu. Banyak sih nanti bisa dicoba di sini. Jadi acaranya nanti dari hari ini pembukaan sampai Sabtu. Jadi 4 hari. Jadi ini stand-stand ini per tenda ini per suku atau per kampung? Per kampung. Sukunya satu suku Kamoro. Heeh. Oh. Beda kan beda-beda kan kampungnya. Iya. Ada dari Ayuka, ada dari Kapokan, Nawariti. Ada 5 kampung pokoknya dari pantai. Ini penyelenggaranya masyarakat di sini atau dari umat Katolik? Kalau yang menyelenggarakan itu dari Keuskupan. Keuskupan. Oh. Ini memang annual event, memang tiap iya, tahun. Iya, tiap tahun. Oh iya. Memang diselenggarakan di sini. Iya, soalnya kan masih tanah Keuskupan. Oh. Jadi dipakai, iya. Dan biaya sewa tiap tahun di sini, tiap tahun akan biar produktif lah ya. Oke, terima kasih ya, Gracela. Ini ada dua. Jangan lupa datang. Pokoknya nanti ikut mereka bersama ya. Iya, iya. Siap, siap. Ini pulangnya diantarin ya. Belum pernah. Diantarin ya, penting ya. Ah, diantarin. Oke sih, diantarin. Ini ada. Gojek. Kenapa kita nggak buka Gojek di sini ya? Iya. Kenapa coba? Gimana caranya kita biar bisa balik? Kalau misal aplikasi sih, maksudnya sistemnya. Iya, antara konvensional ya. Iya. Habis mau mereka. Tapi maksudnya menurut kita juga belum siap karena banyak ojek di sini yang mungkin enggak ada smartphone. Iya, sorry ya, sorry to say, Mar, memang dan itu yang kenyataan. Iya. Lebih kejam kayak yang gitu. Sedangkan Daniel saja kita dengar Daniel baik kesaksian. Iya. Curhatan. Soalnya Daniel katanya walaupun belum pakai aplikasi dia sudah pernah ada golok di sini. Dia Daniel pernah dipakai apa ini? Ada pernah pakai apa ini? Golok. Iya. Ke sini cuma sini. Pokoknya kalau lo ke Malang golok sini. Sabit. Nah, intinya tuh kalau turun ke bawah. Masalah itu bawah juga. Dom itu satu setengah aja. Iya menjual terang, so bisa ke stand ini toh. Iya menjual. Hey, kita bisa ini toh rekam toh. Mau sedikit yang bergabung, adik-adik asal Putra, mari bergabung di bagian belakang atau membentuk barisan sendiri. Saya ingin pulang makan.
kita kan SMA Katolik. Jadi kamu masuk SMA Katolik? Iya. Tapi bukan Katolik kan? Hah? Bukan Katolik. Ya, kita masih mengundang untuk teman-teman khusus para paslon juga yang ada, para pendukung, para frater. Para frater, mari ikut bersekaria bersama. Ya. Kamu tergoyang, Wes.
Bye. 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 B